Shalom. Selamat pagi, Opa Oma, Bapak Ibu, anggota Pelkat PKLU, GPIB, dimanapun berada. Kita bertemu dalam acara SPMAB di pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rosmini Sudadi, anggota Jemaat PKLU Pengharapan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Opa Oma yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang hamba kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berjumpa dalam acara SPMAB. Kami bersyukur hanya karena anugerah-Mu kepada kami. Kami bersatu dalam rasa persaudaraan, menyatakan pujian dalam acara ini. Berilah kami ketenangan sebagai orang tua, anggota lanjut usia yang mau bersyukur atas apa yang Tuhan buat bagi hidup kami. Dan biarlah sisa hidup yang Tuhan percayakan dapat kami pakai untuk hidup dalam kasih Tuhan dan melakukan pekerjaan yang baik, yang berkenan kepada-Mu. Ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4 yang diberi judul Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Opa Oma yang dikasih Tuhan, mari kita lanjut dalam renungan pagi dan yang diberi judul Ketahuilah. Dua orang rekan bisnis makan malam bersama di sebuah restoran. Setelah memesan makanan, mereka terlibat
percakapan bisnis. Beberapa waktu kemudian, pelayan datang menyajikan makanan yang mereka pesan. Ada 2 potong ikan filet, 1 besar dan 1 lagi kecil. Seorang mereka mengambil piring temannya dan meletakkan ikan filet yang kecil. Temannya itu bertanya, "Mengapa kamu kasih saya ikan yang kecil, sementara yang besar kamu letakkan di piringmu?" Temannya yang memberikan ikan itu di piringnya menjawab, "Kalau aku pelayan restoran, pasti aku akan memberikan kamu ikan yang besar." Lalu temannya berkata, "Ya, aku mengerti." Lalu keduanya saling memandang dan akhirnya tertawa bersama. Opa oma yang dikasih Tuhan, di sini pesan pastoral Paulus kepada Timotius memperingatkannya agar menjadi yang mengetahui apa yang dihadapinya pada hari-hari terakhir ini, yaitu bukan hanya kesukaran, tetapi yang paling penting adalah kecenderungan manusia yang akan mencintai dirinya sendiri, lebih menuruti hawa nafsu, karena itu menjadi hamba uang. Uang menjadi segalanya, bahkan menjadi Tuhannya. Relasi dengan orang lain hanya sejauh yang menguntungkan atau menambah ketenaran dirinya sendiri. Relasi dengan sesama menjadi begitu semu, tidak ada cinta, yang ada berbual, sombong dan angkuh. Hidup keagamaannya menjadi artifisial, cuma supaya dipandang baik atau saleh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang pun kita akan menghadapi orang-orang seperti itu di lingkungan rumah, sekolah, tempat kerja, dan bahkan gereja. Kita tetap harus waspada. Bukan tidak mungkin kita dipengaruhi oleh lingkungan yang seperti itu. Sebagai jemaat Tuhan, kita dipanggil untuk menghadirkan diri sebagai orang yang berintegritas, menyintai semua orang dengan tulus, mengusahakan damai dan persahabatan sejati. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisainya. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Opa oma yang dikasihi Tuhan, mari perjumpaan di pagi hari ini kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga yang maha kuasa, kekal dan kudus, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau telah menuntun kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa yang di sorga, kami berdoa untuk pemimpin negara kami, dari presiden, wakil presiden, TNI, Polri, kiranya Tuhan memberikan kemampuan untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita ini, sehingga tercipta keamanan, kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk
GPIB dalam seluruh program yang dirancang, di antaranya program SPMAB. Kiranya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, para lansia yang mengalami sakit penyakit, dimanapun dia berada. Ulurkanlah tangan kasih-Mu, ya Tuhan, untuk menjamah dan menyembuhkan. Bagi keluarga yang merawat, kiranya Engkau memberikan kekuatan supaya dapat merawat dengan penuh sukacita. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas dari pagi sampai malam nanti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.